أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah kembali kita membuka mushaf untuk kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari yang berbahagia ini. Dan bi'idznillahi ta'ala kita akan masih melanjutkan pembahasan dari surat Al-Hijr. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-19 dari surat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala setelah berfirman menyebutkan tentang kemahakuasaannya dan kemahaagungannya pada tanda-tanda alam yang ada di langit. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja wa zayyannaha lin-nadhirin wa hafidhnaha min kulli syaitonir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda kebesarannya di langit. Lalu kemudian di ayat 19 dari surat Al-Hijr ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan kemahaagungan ciptaannya yang ada di sekitar kita sekalian di bumi, ya, yang juga menunjukkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mauzun." Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa di antara bukti ketauhidan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi ini dan telah menghamparkannya bagi manusia sehingga kemudian layak dihuni oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan bumi dengan keberadaan gunung-gunung, ya, sehingga kemudian ia tidak bergoyang dan tidak guncang sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menumbuhkan di atas permukaan bumi berbagai macam tanaman dan tumbuhan yang dibutuhkan oleh manusia dan semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan penuh keseimbangan dan dengan segala sesuatu menurut ukuran. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassirun rahimahumullahu taala, wal arda madadnaha muttasi'ah wa alqaina fiha jibalan tusabbituha wa anbatna fiha min kulli anwa'in nabat ma huwa muqaddarun ma'lumun mimma yahtaju ilaihi al-ibad. Allah al-mufassirun rahimahumullah mengatakan, dan bumi telah kami bentangkan dengan luas dan kami tetapkan atau dan kami letakkan di dalamnya gunung-gunung yang mengokohkannya
wa ambatna fiha min kulli anwa'in nabat, dan kami tumbuhkan di dalamnya dari berbagai macam dan ragam tumbuhan, ma huwa muqaddarun ma'lumun mimma yahtaju ilaihil ibad, sesuatu yang terukur dan diketahui dari setiap apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ardu madadnaha, dan bumi telah kami bentangkan. Ya. Ini menurut sebagian ulama terdahulu, mereka mengatakan bahwa ayat ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bumi itu bulat. Ya. Tetapi wallahu ta'ala alam, hakikatnya adalah tidak ada pertentangan antara mereka yang mengatakan bahwa bumi itu bulat dengan mereka yang mengatakan bumi itu rata. Ya. Mereka yang mengatakan bumi itu rata adalah dilihat dari kasat mata atau pandangan telanjang kita, pandangan sederhana kita, bahwa bumi ini rata dihamparkan oleh Allah Azza wa Jal. Namun mereka yang mengatakan bahwa bumi itu adalah bulat adalah dipandang dari bentuk bumi secara global, secara umum. Ya. Ibaratnya seperti sebuah koin atau lingkaran kecil, semakin ukurannya kecil, maka apabila kita mengambil satu bidang tertentu dari lingkaran tersebut, semakin kecil dia akan semakin bengkok. Ya, apabila kita mengambil mata uang koin, misalnya kita ambil satu bidang darinya, katakan 1 senti darinya, maka kita dapatkan lengkungannya. Tapi jikalau satu bidang dengan ukuran yang sama 1 senti ini kemudian kita letakkan pada sebuah lingkaran bola misalnya, maka dia akan terlihat lebih rata. Apabila kita letakkan lagi pada bentuk lingkaran yang lebih besar, maka akan lebih rata lagi. Maka demikian, karena bola bumi ini adalah sesuatu yang amat sangat besar, maka kemudian dia terlihat dari permukaannya, tetapi bila ditinjau secara umum maka dia bentuknya bulat. Wallahu ta'ala alam. Wal ardu madadnaha, dan bumi kami bentangkan, kami hamparkan, basatnaha kata para ahli tafsir yang lain. Ya. Wa alqayna fiha rawasiya, dan kami letakkan, kami menjadikan padanya. Ya, alqa maknanya adalah roma, alqa asalnya adalah kami buang, maksudnya disitu adalah kami letakkan. Wa alqayna fiha rawasiya, kami letakkan di dalam bumi tersebut gunung-gunung. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, demikian juga diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bumi itu di atas air, atau daratan itu di atas air, dan pada awalnya kemudian goncang. Ketika pertama kali diciptakan, kita ketahui bahwa 2/3 dari permukaan bumi adalah terdiri daripada air. Dahulu ya, ketika diciptakan bumi juga daratan ini pada awalnya goncang, seakan-akan dia terombang-ambing dengan air. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menciptakan gunung-gunung yang mengokohkan ya daratan ini, sehingga kemudian dia tidak mudah goncang dengan besarnya arus air yang ada di sekelilingnya. Wa alqaina fiha rawasiya, ya makanya dinamakan rawasi. Rawasi artinya pengokoh, penguat, ya yang menjadikan bumi ini tidak goncang. Rawasiya di sini maknanya adalah jibal. Di dalam
surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan apakah mereka tidak melihat kepada gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan. Wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai', dan kami tumbuhkan pada bumi tersebut segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Manakala kita lihat di dalam tafsir Al-Muyassar ini, di sini disebutkan wa ambatna fiha min kulli anwa'in nabat, dan kami tumbuhkan di dalamnya berbagai macam tanaman, ma huwa muqaddarun ma'lumun mimma yahtaju ilaihi al-ibad. Ya, min kulli syai'in mauzun, setiap segala sesuatu yang terukur, yang berimbang, setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika beliau menyebutkan tentang makanan-makanan dan buah-buahan yang baik dikonsumsi oleh kita sekalian, maka beliau mengatakan bahwa buah-buahan dan makanan yang paling baik dikonsumsi oleh seseorang itu adalah buah-buahan dan makanan yang ada di sekitarnya, yakni buah-buahan lokal. Karena itu adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in mauzun. Jadi kalau di Kendari ini berarti buah-buahan yang baik untuk kita konsumsi sekarang apa? Ah, durian. Durian, rambutan, langsat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan disesuaikan juga dengan musimnya. Ini musimnya musim apa ini? Musim durian, musim rambutan, maka buah-buahan itu yang harus kita konsumsi berkenaan juga dengan musim. Ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita saat ini ketika musim penghujan seperti ini apa? Untuk memanaskan tubuh kita, ya, durian. Allah kasih durian itu. Maka jangan kemudian kita di sini musim durian, kita cari buah yang ada di Amazon sana gitu ya. Kita hanya sekedar untuk ingin mencicipinya tidak jadi masalah, tetapi yang paling bermanfaat bagi tubuh kita kata Ibnu Qayyim adalah buah-buahan lokal yang hidup di sekitar kita sekalian. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat yang mulia ini, wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun, dan Allah Subhanahu wa taala telah tumbuhkan di muka bumi tersebut segala sesuatu yang terukur. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim beliau menyebutkan kapan, ya, manusia atau binatang hidup di satu negeri yang bukan negerinya, kecuali akan terjadi salah satu di antara dua hal. Yang pertama, dia mungkin tidak bisa bereproduksi, dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa berkembang biak. Ya, jadi kalau manusia atau hewan tinggal di suatu negeri yang bukan negerinya, pada umumnya kata Ibnu Qayyim, ya, dia akan mengalami salah satu di antara dua hal. Imma dia tidak bisa berkembang biak, tidak bisa melahirkan, tidak punya keturunan, atau kemungkinan yang kedua, dia akan mengalami berat badan. Ya, kenapa? Karena memang dia akan berhadapan dengan satu bi'ah atau alam yang tidak sesuai dengan, ya, tidak sesuai dengan lingkungannya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalamnya. Oleh sebab itu kita ambil misalnya binatang-binatang dari Afrika sana, kemudian dibawa ke daerah tropis, dibawa ke kebun binatang, sulit yakni untuk berkembang biak. Kenapa? Karena memang bukan alamnya. Ya, bukan alamnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dengan sangat terukur. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Ya, sebagian ulama menyebutkan arti daripada kata mauzun adalah ditimbang segala sesuatu yang tumbuh di muka bumi adalah ditimbang, termasuk di antaranya adalah berkenaan dengan tanaman, kemudian tambang mineral yang ada di dalam bumi ini, emas, perak, nikel dan lain sebagainya, semuanya adalah merupakan sesuatu yang ditimbang sebagaimana dari zahir ayat yang mulia ini. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Baik, kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memaparkan materi kajiannya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan selanjutnya kami persilakan kepada para hadirin sekalian untuk mengajukan satu pertanyaan melalui mic yang telah disediakan. Dan bagi para pendengar Radio Muas serta pemirsa Muas TV dimanapun Anda berada, Anda dapat bertanya melalui layanan pesan singkat maupun layanan via WhatsApp dan kirimkan koreksi kami di 0852-55543 0852-55543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami angkat dari para hadirin sekalian. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari via WhatsApp dari 0852-419217 sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apa hukumnya makan menggunakan sendok, tidak menggunakan tangan? Terus apakah kalau kita mengingkari sesuatu yang tidak sesuai sunnah dalam hati kepada orang lain yang melaksanakan sesuatu yang menyelisih sunnah, termasuk sombong karena membanggakan diri sudah melaksanakan sunnah? Syukran Ustaz. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, menggunakan sendok adalah bagian dari perkara adat, ya, bagian dari perkara tradisi dan budaya. Tentu hal ini adalah hukum asalnya mubah, dan karena hal tersebut bukan merupakan bagian dari ciri khas suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka diperbolehkan menggunakan sendok atau menggunakan sumpit, menggunakan garpu, ya, dilengkapi dengan pisau. Semuanya adalah merupakan sesuatu yang mubah karena tidak berkenaan dengan masalah-masalah ibadah. Dia hanyalah merupakan sarana. Yang tidak diperbolehkan adalah makan dengan menggunakan tangan kiri, sebagaimana hal itu telah tegas diingkari oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakan keburukan bagi mereka yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Ya, adapun menggunakan sendok, piring dan semisalnya, maka hal itu adalah merupakan bagian daripada bentuk budaya dan tradisi yang diperbolehkan. Kemudian berikutnya, orang yang mengingkari orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah, tentu maksud dan tujuan dari pengingkaran tersebut harus diiringi dengan keikhlasan, bertujuan untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan tidak diperbolehkan baginya untuk memiliki sifat gurur. Ya, dia membanggakan dirinya bahwa dia memandang dirinya lebih baik ketika dia telah mengenal sunnah dan mengamalkannya, dan memandang hina dan remeh orang lain, maka tentu hal ini bagian daripada bentuk gurur dan kesombongan yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Syukran atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya kami akan mengangkat pertanyaan dari para hadirin sekalian. Ya. Selanjutnya kami angkat dari pertanyaan via WhatsApp dari 0822-361020 sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakan kelelawar sebagai obat asma, padahal kelelawar adalah hewan yang haram? Syukran Ustaz. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Untuk mengatakan kelelawar itu haram diperlukan adanya dalil. Ya, diperlukan adanya dalil. Karena
hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, hukum asalnya adalah halal, kecuali yang telah diharamkan oleh syariat. Sehingga untuk mengatakan binatang ini halal, itu adalah hukum asalnya. Tetapi untuk mengatakan ini adalah haram, kita katakan mana dalilnya. Ya, apakah kemudian kelelawar itu sesuatu yang dihalalkan atau sesuatu yang diharamkan? Ya, hukum asalnya kita katakan bahwa setiap binatang atau tumbuhan yang ada di muka bumi semuanya halal, kecuali yang dikhususkan oleh syariah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bagi kalian. Maka hukum asal setiap segala sesuatu itu adalah halal dan mubah. Ya. Jadi perlu dalil untuk mengatakan bahwa kelelawar itu haram. Hanya saja kemudian para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang hukum masalah makan atau mengkonsumsi kelelawar. Mengapa demikian? Ya, karena dia adalah sesuatu yang menjijikkan. Karena kelelawar dia buang air dan mengencingi dirinya sendiri sehingga kemudian mengeluarkan bau yang sangat busuk. Oleh sebab itu kelelawar di dalam mazhab Imam Ahmad dan di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah hukumnya haram. Ya, di dalam mazhab Imam Abu Hanifah diperselisihkan, sebagian ulama di dalam mazhab Imam Malik mereka mengatakan hukumnya makruh. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan hukumnya halal seperti Al-Imam An-Nakhai. Beliau katakan kullu thayr halal. Beliau mengatakan kullu thayr halal illal khaffash. Beliau pun mengatakan haram. Imam Nakhai mengatakan setiap burung itu adalah halal kecuali khaffash. Ya, kecuali kelelawar. Kenapa? Wa inna ma hurrimat hadhihi li annaha mustakhbisah, atau ya, karena kelelawar itu adalah sesuatu yang khabis, sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Wala tastatibu hal arab, dan orang Arab memandang dia itu adalah sesuatu yang jijik. Wala ta'kuluha, ya, dan mereka tidak memakannya. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, salah seorang ulama Syafi'iyah ini, beliau mengatakan wal khaffashu haramun qat'an. Ya, wa qala Rafi'i wa qad yaji'u fihi al-khilaf. Imam Nawawi mengatakan dan kelelawar itu haram. Dan Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu taala dalam masalah ini. Ya, tentu dalilnya adalah dalil keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuharrimu alaikumul khaba'is. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kalian sesuatu, setiap segala sesuatu yang buruk, yang jijik, dan ini adalah bagian daripada itu. Sehingga nyaris ya terjadi kesepakatan oleh para ulama rahimahumullah bahwa kelelawar itu hukumnya adalah haram. Dan apabila kemudian kita telah mengetahui hukumnya haram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaj'alu shifa'a ummati fi ma hurrima 'alaiha, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah
tidak menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu yang diharamkan, sehingga dengan demikian tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi kelelawar walaupun untuk alasan menjadikannya sebagai obat. Wallahu ta'ala alam. Syukran atas jawabannya. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari via pesan singkat dari 081348962 sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kalimantan, sering terjadi di setiap pemakaman kaum muslimin azan di atas kuburan bersamaan dengan mayat ditanamkan. Pertanyaannya kami, menurut pandangan Islam pada zaman Nabi benarkah adanya dan apakah memang tidak dianjurkan? Syukran Ustaz. Nah, pengertian daripada azan, manakala kita baca kitab-kitab fikih, maka para fuqaha akan mengatakan azan huwa al-i'lamu bidhukhuli waqti shalah bi alfadhin mahsusah. Ya. Para ulama fikih mengatakan bahwa azan pengertiannya adalah pemberitahuan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz dan redaksi yang khusus. Ini adalah azan. Sehingga mengumandangkan azan di saat penguburan jenazah telah keluar dari pengertian azan itu sendiri dan telah keluar dari fungsi dan pensyariatan daripada azan tersebut. Dan hal itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di zaman sahabatnya. Imam Malik bin Anas mengatakan laukana khairan lasabaquna ilaih. Andaikan hal itu merupakan perkara yang baik, maka tentulah para sahabat dan para tabi'in akan mendahului kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka jika kita telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para tabi'in tidak pernah melakukan hal itu, maka berlakulah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama ini yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami mengangkat pertanyaan dari para hadirin sekalian. Baik, jika tidak ada, kami mengangkat dari via WhatsApp dari 0851462637 sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya memasang gigi palsu dan memasang behel gigi? Bukankah itu sudah merubah ciptaan Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, seorang yang menggunakan gigi palsu atau memasang behel gigi itu adalah untuk menghilangkan keaiban, artinya itu adalah sebuah kebutuhan, maka hal itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ya, misalnya menggunakan gigi palsu, menggunakan rambut palsu karena dia tidak punya rambut misalnya dan dia pandang itu adalah sebuah keaiban, maka boleh untuk menggunakannya karena tujuannya adalah untuk menghilangkan keaiban dan itu adalah sebuah kebutuhan. Ya. Demikian juga dengan pasang behel gigi, karena misalnya gigi yang dimilikinya itu tidak rata, ya, sehingga kemudian itu tampak menjadi sesuatu yang aib, maka ini tidak diperbolehkan. Kemungkinan yang kedua adalah untuk tajmil, untuk aksesoris, untuk kecantikan, ya, untuk kosmetik, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, jikalau alasannya adalah untuk kosmetik, maka hal itu tidak diperbolehkan dan itu masuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau itu untuk menutupi keaiban atau kekurangan bagi kita sekalian, maka hal itu diperbolehkan. Wallahu taala alam. Bahkan walau menggunakan emas, hal itu diperbolehkan. Ada seorang sahabat radhiyallahu taala an, beliau putus hidungnya karena perang. Akhirnya menggunakan hidung palsu terbuat dari perak. Ya. Lalu kemudian justru hidung palsunya itu menjadikan hidungnya
yakni membusuk atau ya bermasalah, sehingga kemudian ia pun menggantikannya dengan menggunakan emas. Padahal kita ketahui bahwa emas itu adalah sesuatu yang dilarang untuk dipakai oleh kaum pria. Ya, tapi karena jikalau ada sebuah kebutuhan, sebagaimana juga penggunaan kain sutra misalnya, penggunaan kain sutra bagi kaum pria hukumnya adalah haram. Rasulullah bersabda, hadani haramun ala dzukuri ummati. Kedua benda ini, maksudnya emas dan sutra, diharamkan bagi kaum pria dari umatku. Namun ketika ada seseorang yang misalnya memiliki penyakit gatal-gatal dan dia tidak bisa menggunakan pakaian kecuali kain yang terbuat dari sutra, maka hal itu pun merupakan sesuatu yang diberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami angkat dari via WhatsApp dari 085241862 sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya yang lebih roji, jika ada sholat subuh di pesawat, apakah tayamum atau kita berwudu di toilet? Syukran Ustaz. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza wujidal ma batalat tayamum." Apabila air didapatkan, maka tayamum hukumnya batal. Ya, maka jikalau kita berada di pesawat, seyogianya kita tidak bertayamum, tetapi kita berwudu. Karena di sana ada air. Pihak maskapai itu menyediakan air yang cukup. Ya, enggak tahu nanti ke depan kalau air juga harus berbayar. Masuk toilet harus bayar di pesawat gitu ya. Karena sekarang bagasi kan sudah bayar. Nanti masuk toilet juga 10.000 karena di atas pesawat. Ya, mungkin saja. Tapi hukum asalnya ya kaidahnya adalah idza wujidal ma batalat tayammum. Apabila air didapatkan, maka tayamum batal. Antum sholat nih, antum sholat bertayamum, tidak ada air, antum cari-cari mau sholat, ya akhirnya bertayamum. Ketika sedang sholat turun hujan, ya turun hujan, sholatnya batal apa tidak? Batal. Ya, sholatnya jadi batal karena tayamum Anda tadi batal dengan adanya apa? Dengan adanya air. Idza wujidal ma batalat tayammum. Maka demikian pula kita di atas pesawat, ya persediaan air kalau hanya sekedar untuk berwudu adalah cukup. Ya, cukup. Sehingga dengan demikian apabila kita hendak salat di pesawat, maka hendaknya kita berwudu dan tidak bertayammum. Wallahu taala alam. Baik, selanjutnya kami mengangkat dari para hadirin, jika ingin bertanya kami persilakan. Ya, selanjutnya kami mengangkat dari via WhatsApp dari 082158513 sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau tanya, bagaimana jika kita menuju suatu masjid di awal waktu untuk mengerjakan sholat lima waktu agar tidak ketinggalan takbiratul ihram, namun saat kita tiba di masjid tersebut untuk melaksanakan sholat, ternyata tidak ada orang yang melaksanakan sholat di masjid tersebut. Pertanyaannya, apakah kita tetap mendapatkan keutamaan sholat tanpa ketinggalan takbiratul ihram tersebut? Syukran Ustaz. Nah, saat itu adalah kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Al-muslim yusabu ala qadri niyatih. Dan dia harus diharuskan saat itu mengumandangkan azan untuk menggugurkan kewajiban dari semua penduduk kampung yang hidup di sekitar masjid tersebut. Dan dia tetap melaksanakan sholat di masjid itu, walau pada akhirnya setelah ia menunggu dia harus melaksanakan sholat sendirian. Dengan demikian dia pun mendapatkan fadilah dan keutamaan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kami mengangkat dari layanan via WhatsApp dari 08233101222 sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bacaan surah Al-Fatihah dalam sholat adalah wajib. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholat saya sah jika saya menjadi makmum yang datang di saat ruku pertama tanpa bacaan surah Al-Fatihah?
membaca surat Al-Fatihah ketika sholat hukumnya tidak wajib, dia hukumnya rukun. Ya, dia tidak, bukan wajib, tetapi hukumnya rukun. Apa perbedaan antara wajib dengan rukun? Ya, ini istilah fikih yang ada dalam sholat. Kalau kita katakan hukumnya wajib, jika kita meninggalkannya maka sholat kita tetap sah, tetapi kita harus menggantikannya dengan sujud sahwi. Misalnya tasyahud awal ketika kita sholat, jikalau kita lupa meninggalkannya maka sholat kita tetap sah, tetap sah. Namun sebelum salam atau setelah salam kita melakukan sujud sahwi, itu bisa digantikan dengan sujud sahwi. Itu jikalau kita katakan hukumnya sah. Tetapi jika kita katakan rukun, rukun adalah sebuah kemestian yang bukan lagi wajib, dia mesti dilakukan. Kalau tidak maka mengakibatkan sholat kita tidak sah. Ada seseorang yang melaksanakan sholat tanpa pakai sujud, walau hanya satu kali yang ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Nah, membaca surat Al-Fatihah itu bukan wajib hukumnya, tetapi rukun sholat. Bukan wajib sholat, tapi rukun sholat. Yang dalam kondisi apapun mesti ya dilakukan. Hanya asalnya hukumnya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, jikalau kita berstatus sebagai makmum, apakah kita juga harus membaca surat Al-Fatihah atau kita cukup mendengarkan bacaan imam. Di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah bahwa biar makmum atau imam dan makmum, baik dalam sholat-sholat sirriyah atau dalam sholat-sholat jahriyah, dalam kondisi apapun dia hukumnya rukun dan tidak boleh ditinggalkan. Imam, makmum, sholat sirriyah, sholat jahriyah, semua harus membaca surat Al-Fatihah. Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Ahmad, tentu apabila seseorang itu sholat di belakang imam, dan jikalau sholatnya sholat jahriyah, maka makmum tidak wajib membaca, cukup mendengarkan bacaan imam. Demikian juga dengan madhab Imam Malik, mereka mengatakan jikalau bacaan imam masih terdengar maka bagi makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Ya, tapi kalau tidak terdengar walau dalam surat jahriyah, maka makmum harus membaca surat Al-Fatihah. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sama dengan bacaan makmum, sehingga kemudian walau kita tidak membaca sesuatu apapun dalam sholat kita ketika kita sholat jamaah, maka sah menurut madhab Imam Ahmad, menurut madhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ya, tapi di dalam madhab Imam Syafi'i, dan ini yang banyak dirojihkan oleh para ulama kita, termasuk para ulama Saudi Arabia yang notabenenya mereka itu bermadhabkan madhab Imam Ahmad, mereka lebih banyak merojihkan pendapat Imam Syafi'i di dalam masalah ini. Artinya baik imam atau makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syangqiti, yang ditenggarai juga beliau adalah madhabnya madhab Imam Syafi'i karena berasal dari Mauritania. Beliau pun lebih merojihkan pendapat Imam Syafi'i di dalam masalah ini. Bahkan beliau mengatakan kalaupun seandainya ada orang yang berargumen sebagaimana dikatakan di dalam madhab Imam Ahmad, bahwa karena imam telah memasuki bacaan surat yang lain maka harus mendengar, kita sebagai makmum harus mendengarkan bacaan imam, maka kata beliau di sana terjadi muzahamatul hukum, telah terjadi tumpang tindih hukum. Dan ketika terjadi tumpang tindih hukum, di satu sisi kita harus membaca surat Al-Fatihah, di sisi yang lain kita harus mendengarkan bacaan imam, maka kita harus mengambil hukum yang terkuat. Dan hukum terkuat dalam masalah ini adalah kita harus membaca surat Al-Fatihah karena hukumnya adalah rukun, sementara mendengarkan bacaan imam hukumnya wajib atau sunnah.
Sehingga dengan demikian tetap harus membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, sholat jahriyah. Adapun kemudian rukunnya membaca surat Al-Fatihah ini adalah berkaitan dengan waktu dan kesempatan. Jadi wajibnya atau kerukunan surat Al-Fatihah ini yang mesti kita baca adalah berkaitan dengan waktu dan kesempatan. Jikalau waktu dan kesempatannya itu masih ya cukup bagi kita untuk membaca surat Al-Fatihah, lalu kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka kita dengan pendapat ini wajib untuk mengulangi rokaat yang kita tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya karena meninggalkan rukun. Sebagai contoh misalnya, imam membaca surat An-Naba, antum datang menjadi masbuk ketika imam sudah membaca surat apa? Al-Fatihah. Imam sudah lewat baca Al-Fatihah, masuk surat An-Naba. Antum sudah takbiratul ihram, tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka ketika antum tidak membaca surat Al-Fatihah, rokaat ini menjadi tidak sah bagi antum. Kenapa? Karena di sana ada kesempatan, ada waktu, tetapi antum tidak melaksanakan salah satu rukun di dalam sholat tersebut, dalam rokaat tersebut, yaitu baca surat Al-Fatihah. Maka antum harus mengulang satu rokaat. Tetapi jikalau antum datang sebagai masbuk dan antum tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah, maka membaca surat Al-Fatihah gugur kerukunannya dari satu rokaat sholat antum tersebut karena antum tidak memiliki waktu dan kesempatan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Bakrah di dalam Sahih Muslim, yang datang masbuk ketika Nabi alaihi salatu wasalam telah ruku, lalu kemudian beliau pun ruku bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak memerintahkan kepada Abu Bakrah untuk mengulang sholatnya. Jikalau beliau harus mengulang sholatnya, maka pastilah Nabi alaihi salatu wasalam akan menjelaskan hal itu kepada Abu Bakrah karena itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh Abu Bakrah untuk mendapatkan penjelasan. Karena kaidah dalam usul fikih mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Demikian juga Rasulullah SAW beliau bersabda, man adraka ruku faqad adraka rak'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Ya, maka barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari setiap sholat, maka dia mendapatkan sholat tersebut. Oleh sebab itu apabila antum datang pada hari Jumat masbuk, masih mendapatkan ruku terakhir dari imam, maka ketika imam salam, antum cukup menambah satu rakaat saja. Karena antum berarti masih mendapatkan sholat Jumat. Tetapi antum datang setelah imam sujud atau setelah imam i'tidal di rokaat kedua, maka jikalau ia salam, maka antum harus menyempurnakannya 4 rokaat. Karena berarti antum tidak mendapatkan sholat Jumat dan saat itu antum harus melaksanakan sholat, sholat duhur. Ya Allah ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Baik, demikianlah kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat kepada para diri sekalian dan semoga menjadi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.